Wah, sudah hujan ini. Ayo, kita pulang ke rumah. Ayo pulang, ayo pulang. Iya, ayo ikut mama. Kita cepat pulang. Aduh. Ah, tolong, tolong. Ada keropi. Aduh, jangan kejar aku. Aku takut sekali. Aduh, aku harus lari kemana? Halo teman-teman, kembali lagi ke Dunia Mia. Nah, teman-teman, hari ini kita mau bermain sakura ya. Kakak Ita, kita pergi keluar yuk. Hah, keluar? Memangnya mau kemana? Kakak Sakura mau ajak kita, mau jalan-jalan. Hah? Mau jalan-jalan kemana sih? Aku lagi nonton film Barbie ini. Seru banget. Kakak Sakura, katanya mau ajak kami jalan-jalan. Oh iya, kakak mau ajak kalian jalan-jalan. Kita mau ke suatu tempat di dekat daerah pantai. Di sana ada tempat bagus, ada rumah bagus. Ayo Mio sama Yuta, ayo ikut kakak. Kakak mau pergi kemana sih? Haduh, kalian ikut kakak saja. Kita pergi ke daerah pantai sana. Di sana ada tempat yang sangat bagus. Aduh, astaga. Hujan tiba-tiba. Aduh, jalanannya jadi licin banget nih. Ha, mobil jadi kepeleset. Kakak pakai payung. Kakak payungin kalian berdua ya. Cepetan, ikut kakak. Kita mau segera pergi ke daerah pantai nih. Kalau tidak, kita bisa kebasahan. Kakak, tunggu sebentar. Jangan terlalu cepat larinya. Iya, kakak. Aduh, cepetan deh. Kita sudah sampai di daerah pantai sini. Wah, hujannya semakin deras. Semoga saja sebentar lagi berhenti. Kita harus cepat sampai ke rumah itu. Rumah apa sih, kakak? Iya, Mia juga penasaran. Ini rumah keropi di dekat tepi laut, tepi pantai. Nah, ayo cepetan, kita masuk. Nah, cepat masuk ke dalam. Kalau tidak, kalian basah kuyup. Kakak tutup dulu payungnya. Akhirnya, ayo Mio, kita istirahat dulu, kita tidur. Soalnya kakak capek banget nih. Kamu mau tidur enggak? Iya, aku mau tidur kakak. Wow, mereka berdua malah tidur. Aku mau cuci kepalaku dulu. Tadi kepalaku terkena sedikit rintihan hujan. Aku mau lihat-lihat dulu. Ini rumah keropi rupanya di dekat pesisir pantai. Wah, ini pemandangannya bagus sekali. Aku bisa lihat keluar. Di luar itu ada apa sih? Kenapa di sini ada pintu lagi? Pintu belakang. Wah, ternyata di sini ada pintu. Aduh, aku kena hujan lagi. Tapi nggak apa-apa deh, aku penasaran, aku mau lihat. Aduh, hujan anakku sayang. Kita pulang rumah saja yuk. Aku lumayan senang nih. Soalnya kita basah kuyup, tapi kita main hujan, kita mandi hujan, kita berenang. Iya kan anakku sayang? Iya mama, ayo kita main. Iya, kita main, tapi kita harus pulang dulu. Soalnya udah hujan. Ayo pulang, jangan main lagi. Iya mama. Lain kali kita bermain lagi. Tunggu hujannya reda, kita pergi ke dasar laut, oke? Atau kita pergi ke tepi pantai. Iya mama. Ayo deh anakku sayang semuanya, kita cepat naik tangga. Cepat-cepat kita masuk ke dalam rumah. Ayo, kita sudah masuk rumah ini. Kenapa rumah kita ada manusia? Mama, ada manusia. Iya nih, kalian siapa? Kenapa kalian masuk ke dalam rumahku? Aduh, kakak Sakura, Mio, oh, cepat bangun. Ada apa ini? Aduh, lari, kabur. Wah, kamu siapa? Berani-beraninya kamu masuk ke rumah kami. Kejar mama. Iya, kurang ajar sekali. Kalian ini rumah kami. Kenapa kalian para manusia malah masuk ke rumah kami? Ayo mama, kita kasih pelajaran. Iya, aku harus kasih kamu pelajaran. Cepat, aku akan mengejar dan menangkapmu. Ampun, tolong. Jangan kejar aku. Aku takut, kakak Sakura. Aduh, aku harus lari ke tempat ini. Tempat ini tidak hujan. Wah, ini tempat apa? Kenapa tempat ini ada tempat parkour, tempat loncat-loncat keropi? Aku harus loncat ke sini. Mama, kita tidak bisa kejar. Wah, mereka tidak bisa kejar aku. Mereka mulai menyerah. Tapi aku harus mencari gimana caranya supaya mereka tidak bisa mendekatiku. Ayo kejar. Iya, ayo kejar.
Wah, mereka masih mau kejar aku. Aduh, aku harus kabur kemana nih? Hah, aku harus ikutin parkour ini. Mau tidak mau, parkour ini susah sekali. Aku harus menyelesaikan parkour ini. Di parkour ini adalah parkour apa? Ini parkournya warna hijau, seperti parkour kata. Jangan-jangan ini parkour keropi. Kalau aku bisa kabur dari mereka lewat parkour ini, maka aku akan selamat. Wah, parkour ini lumayan susah. Ada banyak sekali teka-tekinya. Ada balok kubus yang banyak. Waduh, aduh, aku harus lewat sini. Sepertinya ini adalah jalannya. Aku tidak mau melewati jalan buntu. Huh, aduh. Wah, kenapa parkour ini ada banyak sekali penokoknya? Aduh, pantatku jadi kena tokok. Sakit sekali. Wah, aku harus lari ke sini. Sepertinya aku harus loncat melalui tempat ini. Oke, aku loncat ke tangga. Nah, di sini ada tangga apa? Tangganya tangga bening lagi tuh. Wah, oke, aku lewat sini. Nah, tangga ini terpotong-potong. Tidak ada sambungannya. Apakah aku harus meloncati lingkaran ini atau lingkaran yang satu lagi? Aku pun bingung. Astaga, aku sepertinya harus loncat ke bawah lewat sini deh. Coba saja aku lewat lorong ini. Hap, yes, aku berhasil. Ah, mama, dia sudah jatuh. Dia sudah jatuh. Ayo kejar, ayo kejar. Ya, ayo cepat kita kejar. Wah, aku harus cepat kabur. Aduh, kenapa mereka malah ikut aku? Aku naik mobil, mereka malah masuk ke dalam mobil. Waduh, aku harus cepat cari. Ah, di situ ada mobil lagi. Aku berhenti. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin ikut parkour, silakan ya. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton. Ikutin kita selanjutnya di video berikutnya. See you next time. Bye-bye.